terus. Kau percaya tak? Lelaki dengan perempuan ni tak boleh kawan baik. Mesti lah tak jaya. Tengok aku dengan kau dah 5 tahun, bro. Tak lah. Aku tengok kat Twitter kan, banyak gila isu kawan baik lelaki perempuan jatuh cinta. Tapi memang tak lah aku jatuh cinta dengan kau. Macam songsang pula aku rasa. Aku tak ingat lah dengan kau kening macam rambut. Kau ajak ya kau main kening aku pula. Azri, aku nak cakap something ni. Apa dia? Ni tak lain tak bukan lah ni. Kau si shock kat aku kan? Macam mana kau tahu? Betul ke? Kiamat dia tadi. Aku dengan kami dah official. Keras yang kau cakap tu ni? Yeah. Alhamdulillah. Saya juga kawan aku ni. Apalah, akhirnya ada juga orang nak dengar baby kau kan. Oh, kau merungut lah selama ni. Tak, aku gurau je. Aku dengar je kan. Thanks tau, sebab sudi terima saya. Sama-sama. Saya baca bio Tinder awak, cute but not. Pada situ saya tahu kita ada chemistry. Entah sekening. Tadi kata lagi 5 minit. Dan entah 5 minit dia tengok berdengkur tadi. Hey, sorry lambat. Come in, Azri. Jadi beradik lah korang. Pasti, aku lagi handsome kan. Allah kuasanya. So, ya awak dia ni memang macam ni sejak lahir. Tak apa. Korang buat dulu. Tiba-tiba kau boleh sedang macam pula. Okay, steady man. Okay. Tak ada formal sangat, tak membosankan. Dan ingat K-pop. Bagus. Aku ada kenal seorang perempuan ni tau. Cuba tengok, okey tak? Cantik lah. Wah, kau kenal mana ni? Tinder kat ke? Insta je, tak pernah main Tinder. Cantik-cantik, nampak baik. Manis je. Dah pernah jumpa tak? Belum lagi, aku tak confident lah. Kau kata kau handsome? Apa yang tak kau bedanya? Memang aku handsome. Tapi, bak jumpa perempuan first time ni, aku mana reti. Nak bawa bunga rose ke? Nak bawa kek ke? Atau nak bawa duit dan sampul? Duit dan sampul otak kau? Kau ingatkan dia kahwin ni? Itulah masalah aku. Aku tak tahu. Aku dah buntu lah. First time kan? Buat biasa je lah. Penting jadi gentleman, cakap jangan merepek, jangan rasa handsome. Rumah pun memang tak suka, Pak Wu. Nak pasal macam mana? Aku memang handsome kot. Tak kau. Sorry. Kes makan rambut semalam ni. Nak ketus rumput pulau lah. Si, no worries, no worries. Aku lupa dia air ni. Menu mana menu? Waiter. Hello pinggan. Tak ganggu tak? Ganggu lah juga. Apa? Weh, perempuan suka apa eh? Kebetulan esok jadi perempuan tu pula. Aku dah petak fikir ni. Takkan aku nak bagi pomade pula. Perempuan eh? Kalau macam aku suka shawl, tudung. Tak apa, aku bagilah handbag ke? Jam, gelang. Tapi sebenarnya kita orang yang perempuan ni tak kisah pun korang nak bagi apa. Kalau dapat Kitchen Island Malaysia, kita orang suka. Serius lah. Okay. Thanks, Wei. You're welcome. Astaga, Lana. 3 ketul.
dia macam tu lagi. Nanti hari jadi you, I pula bagi hadiah. Miss kau. I suka you. Eh, tak. Maksud I bukan suka you. I mean I suka you. But untuk hadiah, okay. For hadiah, maybe sapu tangan you. Apa yang cakap ni? Okay, getah rambut maybe. So yeah, getah rambut sebab yang I nak makan kan. So I beli kad rambut I semua. Orang selesa sikit nak makan. Okay, nanti I hadiahkan satu bekas getah rambut untuk you. Wani-wani. Okay. Sorry tau, by the way. Takpe, sebab I pun suka you. Ya Allah! Sorry. Saat ku jumpa dirinya di suatu suasana, terasa getaran dalam dada. Ku coba mendekatinya, ku tatap dirinya. Oh, dia sungguh mempesona. Ingin aku menyapanya, menyapa dirinya, bercanda tawa dengan dirinya. Namun apa yang ku rasa. So, macam mana? Kau dah jumpa mak ayah dia belum? Eh, kau awal benar. Aku baru seminggu kenal dia kot. Relax lah dulu. Takkan aku nak seminang dah. Tak ada, aku tanya je. Aku tengok dia okey apa. Aku harap kawan aku ni boleh lah jaga dia elok-elok. Kau jangan mainkan perasaan dia pula. Perempuan ni, makhluk Tuhan paling sensitif tau. Kau spoil satu benda, bungkit 2 tahun kemudian. Baiklah. Aku akan jaga dia macam aku jaga diri aku sendiri. Thanks, Wei. Sebab support aku dan support siapa yang aku nak terima dalam hidup. Mestilah. Kau macam jenis apa? Aku tak nak tengok kau happy. Lagipun, aku bukan je namanya ada untuk kau. Aku tahu kau akan kahwin juga nanti. Sayang juga kan kau ke aku? Memang taklah kau. Alah, cakap je lah kau sayang kat aku. Kau tak nak aku pergi kan? Memang taklah. Gila nak muntah aku. Tepi lah. Geli lah. Alah kau. Muntah. Geli lah. Geli. Dahulu kita terbiasa selalu menunggu, terus menunggu, berharap datang seseorang untuk melengkapi kisah hidup ini. Terlalu sulit melangkah untuk temukan yang selalu dinantikan. Hingga kita pun berjumpa, tiada lagi alasan untuk menunggu. Bertahan di kesendirian telah menuntunku menemukanmu. Tanpa ragu aku berikan semua rasa cinta. Tapi betul lah, aku suka lah dengan Aisyah. Dia sesuai dengan kau. Macam kau terencat sikit, dia baik. Ngam. Wajar kau cakap aku terencat. Kau tu lagi terencat daripada aku. Tapi serius, lepas ni kau bukan kena anggap dia girlfriend je, tapi as best friend juga. Apa-apa lepas ni kau kena share dengan dia je. Jangan share dengan aku. Letak dia nombor 1, aku nombor 10 pun tak apa. Okay. Bagus. Aku doakan korang kekal sampai ke jenjang pelamin. Aku suka tak korang. Sweet. Tak sesweet kau dengan Kamil. Setiap kali korang keluar, korang pakai juga pearl. Tapi serius, kau tak boleh selalu jumpa aku tau. Jangan WhatsApp aku benda tak penting. Kalau urgent je baru text aku. Sebab perempuan tak suka kalau PFD utama dengan perempuan lain. Baiklah. Thanks lah, Rose. Walaupun kadang-kadang kau ni menyakitkan hati aku. Tapi babak ni yang buat aku sayang kau. Dah lah. Geli aku sayang dengan kau. Aduh.
abang sayang pula. Cukup kena itu dulu. Lele, malu-malu pula. Lele, pipi merah tengok sikit pipi merah tu. Kau nak cendol leh. Pipi merah ni lalu nak cendol. Tak nak. Aku nak tom yam. Nak tom yam. Cendol. Alah, kau nak cendol leh. Ramin pun okey juga. Memang tak pernah ada perasaan satu sama lain ke? Tak. Tak pernah. Okay. Good to hear that. Sayang. Sayang. Saya kena balik. Sebab malam ni nak sebut kerja adik saya. Semua kena kumpul. Kalau macam tu, tak apalah. Kita orang tak ada dulu eh. Azri, Aisyah. See you guys again. Alright, come here, Rose. Hati-hati balik. Okay? Bawa kita elok. Okay, bro. Ada ke sama lagi topik? Ada ni manager lah. Alright. I nak cakap something boleh? Apa dia? Betul ke you kaki perempuan? Kaki perempuan? Masa bila pula? Terus bagitahu I, dia kata you kaki perempuan. And dah ramai dah perempuan yang you mainkan perasaan sebelum ni. Hah? Apa ni? Kenapa Rose cakap macam tu? I tak tahu. Dia kata lepas you keluar dengan I, you keluar dengan perempuan lain pula. Dia siap suruh I hati-hati dengan you. Betul ke Azri? Wait, what? I cannot believe. Jap. I pun terkejut juga tadi. I ingat dia baik. Terkejut I dia cakap macam tu. And dia kata, you ni just nak ambil kesempatan je dekat I. No way! Why, Rose? Why? I rasa Rose tak suka I dengan you. Mungkin sebab dia ada hati dengan you. Kenapa dia buat macam tu, sayang? Bukankah dia BFF you? Alhamdulillah, kahwin juga kawan aku ni. Ya Allah. Aku tumpang bahagia eh. Kau tak payah pura-pura lah, Ros. Ai? Pura-pura apa? Aku happy untuk kawan aku salah ke? Kau Aisyah kan? Kau ingat aku tak tahu apa niat kau? Niat apa? Eh, serius macam je korang ni. Ke korang tengah prank tapi tak nampak pun kamera apa-apa? Cukuplah, Ros. Aku ingat kau kawan aku. Kawan baik aku. Kawan yang aku percaya sampai aku mati. Tapi aku silap. Aku silap, Ros. Kau cakap apa ni? Kau kata kau nak yang terbaik untuk aku. Kau nak aku bahagia. Tapi kau rosakkan hubungan aku dengan Aisyah. Untuk apa, Ros? Untuk apa? Hah? Kalau kau ada perasaan kat aku sekalipun, ni bukan caranya, Ros. Lagipun kau dah ada Kamil.
Apa yang kau nak sebenarnya? Cukuplah jadi perempuan tak setia. Jangan jadi pengkhianat. Aku kecewa dengan kau, Ros. Aku betul-betul kecewa. Sekarang baru aku faham kenapa selama aku berkawan dengan kau, Tuhan tak pernah timbulkan apa-apa perasaan pun aku kat kau. Sebab Tuhan nak selamatkan aku daripada manusia macam kau ni. Tapi Azri, aku dah kawan dengan kau 5 tahun kot. Kenapa pula aku nak rosakkan kebahagiaan kau hari ni? Manusia yang kita kenal tahun-tahun, tak sepertinya manusia kita boleh percaya sampai hari ni. Penguasa.